saya mau kasih ajak Anda minum santan. Ya itu sama gelas sama sendok. Dikasih cendol gak? Cendol. Cicip dulu ya. Speechless. Mari kita turun Pak satu ini. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Masya Allah. Masya Allah. Wajahnya sumberingah. Pak, Bu, Anda minum begitu pagi-pagi jauh lebih sehat daripada satu gelas teh manis. Serius, enak dan tetap sehat. Enak Pak, wajahmu langsung berubah gitu. Ini Pak, menu baru ini. Itu kan luar biasa. Jadi dengan mengubah sedikit makanan kita itu perubahannya luar biasa teman sekalian. Nah, tadi saya ceritakan bahwa tubuh kita itu, ibu-ibu mau Bu? Bikin sendiri lah. Anda kan gampang bikinnya, kalau bapak-bapak kan bisa terima jadi. Enak? Oh iya, senyumnya luar biasa. Ini makan begini tiap hari Pak Bu, ganteng wajah kita tiap hari. Ya. Kenapa? Santannya masih asli. Santannya kan tidak, santannya kan ada proteinnya. Protein ketika dipanaskan rusak. Gitu loh. Jadi kalau dia masih utuh kayak begini, itu jauh lebih baik daripada yang dipanaskan. Enak kan? Masya Allah. Kenapa bisa enak? Karena saya membuatnya dengan hati. Loh benar, ibu-ibu kalau masak di rumah, ditimbang gak bawangnya? Enggak. Cabai ditimbang gak? Enggak. Takarnya pakai takaran hati, takaran feeling. Yang jadi masalah ketika suami lagi di rumah lagi ngambek-ngambekan sama suami, biasanya takaran yang sama pun tidak memberikan rasa yang sama. Betul? Itu takaran feeling namanya. Ya gitu. Jadi itu salah satunya. Tangan kanan. Tangan kanan. Minumnya tangan kanan. Di depan pembicara minum tangan kiri. Kena loh. Kurang. Kurang. Bikin lagi lah. Ini bikin lagi. Tapi emang jenis yang bikin ini. Yang ini buat ibu-ibu ya. Mau dia. Ada yang tanya, ini garamnya apa tadi itu? Oh garam. Ini garamnya garam Himalaya, bukan garam dapur biasa. Sebab kalau garam dapur biasa nggak sehat. Kecuali Anda dapatkan garam laut, sisal. Sisal itu garam yang tidak banyak mengalami pengolahan. Kalau garam dapur yang sudah direfinasi, sudah diputihkan, sudah dibleaching kayak begitu nggak sehat. Tapi kalau garam yang masih utuh itu bagus. Makan, saya kalau Anda masak atau makan apapun, usahakan ada garamnya. Karena garam itu dia penstabilnya, dia pengikatnya. Ya, dia pakai garam. Mana sendoknya? Jangan pakai es ya.
Kalau mau tambahkan tape, boleh. Tape. Karena tape itu fermentasi, probiotik dia bagus. Ya. Jadi ini boleh dikasih tape sedikit, tapi hati-hati dengan ada yang ada mah. Kalau mau biasanya minumnya kayak begini. Santan begini terus ada nyamilnya tape. Itu sarapan pagi udah cukup. Agak-agak nyeleneh kan? Tapi Anda kerjakan begini Pak Agus, minggu aja insya Allah badannya akan jauh lebih enak. Perutnya akan hilang. Pindah ke belakang. Maunya begitu. Coba dulu ya. Oke. Boleh diedarkan. Buat yang ahwat lah, bapak-bapak udah tadi. Nanti ada yang lain resepnya. Jadi tadi pagi mungkin pas saya tadi diajakin sarapan, kalau nggak ada santan, biasa saya ngemil ini. Papa, enak. Pagi-pagi ngemil kelapa bagus. Jadi camilannya diubah, jangan lagi gorengan. Siapa tahu nanti ketemu ayam kan? Diajak makan bareng ayam, kan? Mereka kan makan kelapa.